Pemerintah Desa Cicadas Kecamatan Ciampea selenggarakan pengajian rutin tiap bulan. Bertempat di kediaman Haji Ujang Yani Kepala Desa, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Pengajian rutin setiap bulan ini merupakan program pemerintah desa, hari ini pengajian putaran keempat tahun 2022. Pengajian dihadiri oleh Kepala Desa, Aibda Oka Babin Kamtipmas, Babinsa, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, seluruh staf desa, seluruh kadus, dan masyarakat desa. Tim penggerak PKK, kader desa, RT RW beserta limas desa. Pengajian dibuka oleh Kepala Desa. Haji Ujang Yani menyampaikan, kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya guna meningkatkan pengetahuan tentang Islami, meningkatkan keimanan dan menjalin silaturahmi seluruh aparat pemerintahan dan masyarakat sekitar desa. Kemudian dilanjutkan tausiah Kiai Ansori, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibekali dengan kebaikan yang sudah tertanam pada diri setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk terus berusaha mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Lebih lanjut Kiai Ansori menjelaskan, ciri utama manusia dipandang baik menurut Islam yakni orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kuantitas dan kualitas ibadah kepadanya. Kebetulan adanya bulan Maulid, alhamdulillah kalian menceramah yaitu Bapak Ahmad Kunaifis. Alhamdulillah Allah memberkati pada kita semua, kita umur yang kering 57 tahun ya, selamat umur ya, amin. Mudah-mudahan saya juga pengennya sih selama pernikahan itu aja ya saya. Bapak ini selama Bapak apa baru kali ini Bapak mengadakan? Oh ini 11 kali. 11 kali. 11 kali pengajian bikin. Jadi kembali ke Bapak. Oh iya, saya jadi. Putaran yang keberapa, Pak? Putaran yang keberapa untuk tahun ini? Keempat. Hari ini, alhamdulillah, Pak, kemarin baru mau Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kedepannya saya tambah semangat dan tambah intinya aja. Bisa untuk menjalankan. Kebetulan tadi kelihatannya bersamaan dengan milad-milad yang keberapa? Yang ini yang keempat. Untuk milad Bapak sendiri? 57. Pesan-pesan untuk istri atau untuk masyarakat? Ya, mudah-mudahan masyarakat yang terlalu dapat ujian, apalagi tahun 2021 ya, ujian berkualitas. Mudah-mudahan bulan, datangnya bulan mau ini, semua penyakit diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja.